Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berjumpa lagi dan salam menjemput rezeki. So hari ni saya cuma nak update ya. Okey, sebelum ni saya ada share ya berkenaan dengan exchanger Hotbit. Okey, kalau kita lihat dekat sini, okey 5 hari lalu, okey di sini saya bermodalkan dalam $9.6 lah macam tu ya. Jadi kita terus lihat dekat exchanger Hotbit kita. Okey, ini adalah account exchanger Hotbit saya. Okey. Bila kita buka dekat sini semuanya hijau. Okey, maksudnya Bitcoin ada peningkatan ya. Okey, sebelum ni dia drop, memang teruklah dia drop ya. Lepas tu dia akan naik sikit-sikit dekat sini. So kita klik dekat fund. Okey, sebelum ni saya ada share ya. Okey, saya ada share, saya deposit di sini dalam 9 lebih USD macam itulah. Jadi kita boleh lihat dekat sini ya USDT. Okey, lepas tu kita lihat dekat deposit. Okey, lepas tu kita lihat dekat history. Okey, dekat sini saya ada deposit 9.7 USD lah. Jadi inilah saya punya modal. Okey, modal permulaan di sini memang saya tidak ada buat tambahan lah. Jadi saya gunakan semua untuk beli koin di sini. So koin-koin yang saya kumpul dekat sini, okey. Ship Doge, okey saya dapat macam inilah. Okey, sekarang dia punya nilai, okey daripada 9.7 USD saya punya modal. Okey, sudah 5 hari berlalu, sekarang dia sudah naik menjadi $19.98. Okey, kita lihat koin di sini. Okey, macam contoh Ship Doge ni. Okey, kita klik dekat sini. Okey, hari ini sahaja dia naik 94%. So kita klik dekat sini. So kamu boleh lihat dekat sini ya, dia punya peningkatan. Okey, dekat sini kalau kamu lihat ini adalah total token yang saya beli ya. Okey, time tu harganya masih rendah lagi. Sekarang saya ada untung sedikit lah di sini. So untuk MetaFlip saya ada beli juga dekat sini. Okey, kita klik dekat MetaFlip. Okey, lepas tu kita klik dekat sini. Okey, kita tengok dia punya graf. Okey, dia punya graf meningkat terus ya. Okey, kamu boleh lihatlah dekat sini. Okey, ini yang buat kita untung ya dekat sini. Koin ni dia naiklah. Jadi banyaklah koin-koin yang saya beli dekat sini, kamu boleh lihat. Okey, ada banyak dekat sini. Itu hanya bermodalkan $9.7 saja. Lepas tu kita biar sahajalah. Okey, kamu boleh lihat lagi dekat sini. Okey, dia meningkat lagi jadi $20. Okey, dalam 5 hari saya sudah berjaya mendapatkan keuntungan 100% lah dekat sini ya. Maksudnya 100% daripada modal saya lah. Sebab modal saya 9.7, saya sudah dapat lebih daripada modal sudah dekat sini ya. Okey, ini saja yang saya nak update kepada anda semua. Okey, mana tahu kamu berminat nak beli koin dekat sini. Okey, kamu boleh cubalah kan. Okey, dekat sini pun modal RM50 tu, $9.7 tu pun daripada voucher pay yang setiap hari kita collect tu lah. Jadi saya kumpul dekat situ, saya invest dekat sinilah sedikit. So kita boleh lihatlah perubahannya di sini ya. Keuntungan yang saya dapat dekat sini daripada modal asal $9.7. So ini saja perkongsian saya. Kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.